الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. -azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa di mana pun saja ada berada, kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uh, bagaimana kesiapan kita di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Karena sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan tentunya sejak awal-awal sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ...disebutkan di dalam riwayat hadis itu... ...dari tiga bulan sebelumnya pun... ...bahkan dari bulan-bulan sebelumnya pun... ...sudah bersiap-siap diri untuk menyambut bulan Ramadan. Sampai-sampai ada salah satu hadis... ...dikatakan oleh... Uh, ...Bunda Aisyah radhiyallahu anha... ...katakan bahwa di bulan Syaban Rasulullah... ...hampir selama satu bulan penuh... ...menjalankan ibadah... Uh, ...saum di bulan Ramadan. Saking seringnya... ...melaksanakan. Artinya dalam rangka untuk menyambut... ...bulan Ramadan. Nah, untuk ini... Kita sebagai manusia yang hidup di era modern ini, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita mengikuti sunnahnya. Nah, hadir bersama kita guru kita, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Prof, mohon petunjuknya, mohon pencerahan Prof. Uh, tema kita inilah Karpet Merah Ramadan dengan penuh syukur. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina mulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, insyaAllah selalu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita berada sekarang pada bulan yang berkah. Sebetulnya keberkahan bulan itu berawal pada saat kita berada pada bulan Rajab dilanjutkan Syaban dan intinya masuk kepada bulan suci Ramadhan ini. Maka itu kan ada doa yang sering kita baca yang itu doanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Allah mabarik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Ya Allah berkahilah kami dalam bulan Rajab ini dan bulan Syaban ini dan juga panjangkanlah umur kami bisa berjumpa bulan suci Ramadhan. Jadi Sebetulnya kita agak terlambat, ya menjemput Ramadhan. Kalau besok Ramadan baru kita e, melakukan persiapan. Ya, tapi tidak ada kata terlambat. Informasi ini sangat penting untuk kita semuanya, yang mungkin terutama yang belum paham. Mari kita menjemput bulan suci Ramadhan paling lambat pada dua bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Rajab. Apa yang kita lakukan pada bulan Rajab? Ya, seperti yang ditradisikan juga oleh para orang tua kita, terutama kita di lingkungan pondok pesantren, ya kan. Pokoknya mulai masuk bulan Rajab itu, kita latihan puasa yang benar, mulailah kita membuka Al-Quran yang selama ini mungkin kita nggak pernah buka, mulailah kita melakukan zikir-zikir, berkenalanlah dengan tasbih kita kembali, mungkin kita tidak pernah ke masjid, mari kita ke masjid, ya mungkin juga kita nggak uh, pernah baca buku-buku agama ya sering-seringlah membaca buku-buku agama mungkin kita jarang mengunjungi guru-guru spiritual kita datangilah guru spiritual kita ya itu persiapan mental kita pada saat yang bersamaan juga sebaiknya kita melunasi membereskan semua dosa-dosa horizontal kita mari kita menjabat tangan orang tua kita yang masih hidup Mari kita menziarahi makam orang tua kita. Kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk mengabdi berbuat baik kepada kedua orang tua. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat yang bersangkutan. Dengan cara kita doakan. Doa seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang sudah wafat. Itu insya Allah akan bertejasud, Menjelma menjadi parsel yang sangat menghibur. Dan sangat membanggakan hati bagi almarhum-almarhumah yang ada di alam barzahnya di sana. Nah itu yang kita lakukan pada bulan Rajab. Jadi suasana kebatinannya Ramadan itu mulai terasa pada saat bulan Rajab itu. Malam Jumat kita berjumpa, Masya Allah rasanya kok sudah bulan Ramadan. Nah itu kan. Mulailah kita berkenalan dengan sholat-sholat Qabliyah ba'diyah, ba Jangan sholatnya to the point, hanya yang fardu-fardunya dilakukan. Nah sekarang pada saat bulan dua bulan ini datang, mari kita perbanyak ibadah-ibadah uh, mahdah kita. Mari kita mulai bersadakah juga. Mari kita melakukan hubungan-hubungan kemanusiaan yang baik, ya kan? Mungkin ada orang yang pernah kita viralkan aibnya, datang dengan besar hati, mohon maaf, saya keliru, saya pernah melakukan. Ya sampaikan apa adanya. Bayar utang yang selama ini belum dibayar. Ya, mungkin kita berjanji kepada seseorang janji kita belum terpenuhi sebelum masuk Ramadan tuntaskan semuanya Insya Allah Ramadan itu energinya kita akan gunakan untuk mendaki langit penghalang-penghalangnya kita sudah bereskan sebelum Ramadan Nah kalau sudah sampai ke bulan Syaban hmm, bulan Syaban itu lebih dekat lagi ya suasana kebatinan kita lebih dipererat lagi orang yang men apa ya membuka atau Uh, memasang karpet merah untuk Ramadannya pada bulan Rajab dan Sya'ban pasti sangat berbeda kalau orang nggak punya persiapan apapun karena itu saya menghimbau kepada kita semuanya ya nanti Ramadhan akan datang kalau seandainya Allah memperkenalkan kita memperkenankan kita untuk panjang umur ketemu bulan Rajab pada saatnya mari kita mulai melakukan starting point mempersiapkan lahir batin kita untuk menjemput bulan suci Ramadhan. Tapi tidak ada kata terlambat, Bapak-Ibu sekalian. Yang terlambat untuk melakukan hal-hal yang sama pada bulan e, Rajabnya kemarin, enggak apa-apa. Yang penting sekarang bulan suci Ramadan ini kita betul-betul fokus kita bermohon kepada Allah agar Ramadan ini bukan saja membakar hangus dosa-dosa kita, tapi juga mengangkat virus Corona yang ada di sekitar kita yang menghalangi kita untuk beraktivitas sebagai hamba maupun sebagai e, Khalifah. Saya kira nanti kita akan teruskan ini, Pak. Baik, baik, ya. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita seputar karpet merah menyambut bulan Ramadan. Tidak ada istilah terlambat. <coughs> Justru di awal-awal ini bagaimana kita menambahkan kembali semangat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Hanya di sini, di Kazan Islam bersama dengan Imam Besar, Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Maksimumkan amaliah Ramadannya... Ya, pada bulan ini bulan Ramadan kali ini dengan memperbanyak khatam Quran zikir ya amal-amal sosial Alhamdulillahirrahmanirrahim. pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan suasananya mulai terasa di sekitar kita bahkan tidak harus keluar rumah di dalam rumah aja suasananya berbeda gitu ya dengan apapun ya, walaupun dengan makanan yang banyak, makanan yang sedikit, tapi suasana kebersamaan itu pasti coba kita hadirkan di sana. Nah, pertanyaannya Prof di dalam menyambut bulan suci uh, Ramadan ini Prof uh, apa? Ada yang mengatakan orang Islam ini kelihatan sekali uh, apa? kualitas ibadahnya di bulan Ramadan ini yeah. gitu. <laughs> tapi di bulan-bulan lain tidak terlalu nampak, tapi bulan Ramadan ini istimewa dan spesial sekali. Nah, ini kenapa, Prof? Silahkan, ya, bulan Ramadhan ini memang Allah akan lebih dekat kepada hamba-Nya daripada bulan-bulan yang lain. Akbar. Bulan suci Ramadhan ini adalah bulan spiritual. Bulan suci Ramadhan ini adalah bulan feminin, bulan kelembutan. Di luarnya bulan maskulin. Sekian lama kita hidup menjadi manusia jantan, tegar, mungkin egois juga ya kan? Nggak boleh hidupnya seperti itu terus-menerus kombinasi feminin maskulin dalam diri kita itu harus ada. Komposisi spiritualitas kita itu harus betul-betul terjaga. Sekian lama kita hidup menjadi maskulin, maka kita hari ini, bulan suci dan badan kali ini, kita akan mencoba melembutkan diri kita. Femininity is the superpower. Justru superpower itu bukan maskulin, tapi feminin. Feminin ini bukan feminis loh. Kalau feminis itu maskulin, feminin itu adalah yang kelembutan, jamaliahnya Allah lah kira-kira. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah riwayat ketika Rasulullah berangkat me'raj ke langit. Sebelumnya itu sempat memimpin sholat, roh para nabi di belakangnya. Setelah Rasulullah memimpin sholat berjamaah itu, ...para Nabi berdoa, ya Allah, sekiranya kami bisa memohon... ...hidupkanlah kami untuk menjadi umat yang Nabi Muhammad SAW. Kenapa ingin menjadi umat yang Nabi Muhammad? Karena khusus untuk Nabi Muhammad ini dikarunia bulan suci Ramadan. Jadi ternyata umat-umat sebelumnya itu nggak ada bulan Ramadannya. nggak ada lalatul kadernya. Satu-satunya umat yang mendapatkan bulan suci Ramadan penuh apa ya berkah dan berlipat ganda pahalanya hanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi umur kita itu benti antara 60 sampai 70 tahun secara biologis umurnya pendek dibandingkan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh misalnya Nabi Nuh umurnya itu 950 tahun. Itu kan ada doanya. Ya Allah, aku sudah berdoa, aku sudah berharap dan aku sudah berusaha 950 tahun tapi umat yang ikut kepada aku ini Yang keras kepala ini hanya bisa dihitung jari Ya Berikanlah mereka itu Apa ya semacam siksaan Betul-betul hancur dia Nah bisa kita bayangkan Usia orang terdahulu itu 900 tahun lebih Nah kita kan cuma 60 sampai 70 tahun Tapi mereka tidak punya lalatul qadar yang khair min alfi syahr Nah meskipun umur kita pendek Tapi ada lalatul qadar Bayangkan setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada seribu bulan. Bahkan ulama tafsir mengatakan angka yang paling tinggi pada waktu turunnya Quran itu angka seribu. Seandainya ada angka satu triliun, jangan-jangan Al-Quran itu mengatakan Lailatul Qadar khairun min triliun syahr. Jadi, ulama mengartikan seribu itu. Jangan artikan hanya seribu, tapi ribuan atau beribu-ribu bulan, unlimited tanpa batas. Nah, kita sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan kesempatan. Alhamdulillah, Indonesia ini, meskipun kita dilanda dengan corona seperti negara-negara lain, tapi kita lebih enteng tingkat krisis yang kita alami tidak separah dengan beberapa negara-negara muslim yang lain. Ini juga perlu kita syukuri. Nah, di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, jangan-jangan Ramadan kali ini sangat timely. Sangat tepat waktu turun di tengah penderitaan kita, di tengah krisis kita. Mudah-mudahan Ramadan, Ramadan artinya membakar hangus. Tidak hanya membakar hangus dosa masa lampau kita, tapi membakar hangus virus corona yang menghalangi kita menjadi hamba dan menghalangi kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi para pemirsa, belum tentu Ramadan akan datang kita akan tiba. Belum tentu Ramadan akan datang itu kita akan memperoleh kesempatan seperti ini. Mumpung kita masih sehat. Ya, mari kita memaksimumkan bulan Ramadan kali ini. Ya, mungkin tarwi kita selama ini pendek-pendek. Maksimumkan. Kalau perlu 20 kan semua juga masih teraya dunia itu 20 rakaat kok. Nah, kalau mau delapan rakaat nggak apa-apa. Tapi maksimumkan amaliah ramadannya ya, pada bulan ini, bulan Ramadan kali ini dengan memperbanyak khatam Quran, zikir, ya amal-amal sosial dan juga saya menghimbau kepada kita semuanya amal sosial ini sangat penting. Ya. Masyarakat kita itu sangat membutuhkan uluran tangan kita. Saya ingin kembali menghimbau, periksa gudang-gudang kita sekarang ini. Baju yang sudah satu tahunan nggak pernah dipakai. Ya, periksa gudang-gudang garasi kita, benda-benda yang ada di dos, di atas lemari, di bawah ranjang, itu bongkar semuanya, taruh di depan rumah, sujud syukur pamulung itu. Masya Allah, rezeki apa yang aku terima pada hari ini. Sedikit artinya buat kita, bahkan nggak ada artinya, tapi besar sekali manfaatnya bagi para pamulung. Masya Allah senang sekali mereka bersama keluarganya bisa hidup melalui harta benda kita yang sudah tidak berharga untuk kita. Nah, mari para pemirsa, kita lihat apa yang ada di rumah kita. Selain kita bersihkan diri, juga mari kita berbagi kepada orang lain. Teman-teman kita menunggu uluran tangan kita. Demikian, saya kira cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Terima kasih banyak, Profesor. Tidak ada istilah terlambat, justru sekarang malah harus ditingkatkan uh, ininya ya, Profnya. Walaupun misalnya Prof uh, ada di antara kita ya karena kesibukan kita atau mungkin karena ketidakfahaman kita menyambut bulan Ramadannya setelah nisfu Sa'ban, kan? <laughs> ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Prof. Ya, yang penting intensitasnya. Ya. Intensitasnya ya, Prof. Ya, ya. Intensitas ditingkatkan. Iya, iya, iya. Ya, ya. Nah, kalau misalnya begini, Prof. Kita melihat kan ada para guru-guru, para kiai-kiai ya, gitu, Prof. Banyak yang sebelum bulan Ramadan itu ya saumnya rajin, bahkan ada yang bilang bahkan dari tiga bulan sebelum empat bulan sebelum sudah mempersiapkan diri ya. alasannya saya belum tentu akan bisa ketemu dengan Ramadan. apakah itu boleh seperti itu Prof memang dicontohkan oleh Rasulullah Iya, ya. yang penting jangan melampaui batas itu namanya alugulu, 3 oh. tiga bulan berturut-turut nonstop ya, ya, ya jangan sampai produktivitasnya untuk mencari nafkah untuk keluarganya yang wajib itu ya, ya. ketinggalan ya, ya, tidak ya. boleh kita beragama yang baik itu diartikan mengedepankan yang sunat kemudian menelantarkan yang, yang wajib. wajib. Yang ya. wajib itu memberi nafkah keluarga. Ya. ya. Yang sunat itu kalau puasa yang seperti tadi. Mm -hmm. Nah, jadi kalau saya kira kita mampu melakukan itu tanpa mengurangi tanggung jawab kita yang wajib itu, ya. monggo tapi saya kira ada ketentuannya. Jangan melakukan ibadah yang tidak ada dasarnya. Baik. baik. Oke. Okay. Prof, apa yang bisa kita simpulkan Prof untuk pertama jalan -jalan. saya menghimbau kepada kita semuanya ya. Kalau kita terlambat menjemput Ramadhan seperti yang kita yang gambarkan tadi intensifkan Ramadannya, ya jangan kalah dengan orang yang sudah mempersiapkan tiga bulan sebelumnya dengan cara full time betul-betul mencurahkan segala perhatian konsentrasi khusyuknya kepada Allah. Dan yang kedua bulan suci Ramadhan ini kali ini jangan hanya diri kita sendiri tapi ajaklah keluarga anak-anak, ya kita jangan egois menikmati Ramadhan sendiri tapi kita berjamaahlah melakukan praktikum Ramadan untuk memperbaiki kualitas keimanan kita sehingga dengan demikian insya Allah Ramadan kali ini mudah-mudahan akan memberikan warna buat keyakinan spiritualitas kita ke depan itu saya kira yang menjadi pokok baik terima kasih banyak Prof jadi tadi seperti yang sampaikan oleh Profesor pertama meningkatkan intensitas kita di dalam beribadah Semakin banyak ibadah kita sesuai dengan tuntunan yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Dan juga mengajak keluarga ya untuk bersama-sama beribadah menjadi manusia lebih baik. Insya Allah uh, bulan Ramadan ini menjadi madrasah yang terbaik bagi kita yeah. semua. Untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang lebih baik lagi. Nah bulan Ramadan ini juga harus diisi dengan kebaikan ya pemirsa. Salah satunya adalah menyiapkan buka dan sahur dengan yang halal dan toib. Nah luwak hitam baru ini juga bisa menjadi pilihan yang tepat, yang halal dan toyib. Nah, alhamdulillah, luar kita baru nggak kemanisan, mantap. Nah, bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, karena Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bahasan mengenai karpet merah di bulan Ramadan dengan rasa syukur. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Setelah ini, kita akan dengarkan tausiah dari uh, Gusan. Tentunya, hanya di sini, di Kazana Islam, bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih banyak, Prof. Bapanya. Maka, ketika kita mengatakan bahwa kita memang selayaknya menyambut Ramadan ini dengan karpet merah, karena satu, selain ada momentum tadi, yang kedua agar kita betul-betul firm, betul-betul yakin, dan betul-betul pantas bahwa kita sudah masuk di bulan yang mulia, Ramadan adalah sesuatu yang hidup, yang akan menghidupkan jiwa kita. Hadirnya bisa melembutkan jiwa, meluruskan pikiran, membersihkan hati, menghapus sifat negatif pada diri seseorang. Dalam setiap doa, selalu terselip harapan agar kita kembali dipertemukan dalam kehidmatan Ramadan. Keistimewaan Ramadan dirasakan setiap muslim, penyambutannya harus maksimal. Sungguh merugi bagi orang-orang yang tidak bisa berubah, padahal dia sedang berada pada bulan Ramadan. alamin pemirsa kita akhirnya memasuki segmen selanjutnya. Atau segmen ketiga. Seperti tadi saya sampaikan. Bahwa kali ini di Kasana Islam. Bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Kita akan uh, membahas. Memperdalam tema kita bersama dengan. KH Zahrul Asar Asad. Atau Gus Han. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus ini bahasannya memang. Sebenarnya dalam rangka untuk memantapkan diri kita di minggu-minggu awal, mm -hmm. kalaupun memang kita tidak sempat mempersiapkan diri kita di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, yeah, yeah. karena uh, seperti kita ketahui saum di bulan Ramadan ini perintah khusus tidak untuk semua umat manusia, yeah, yeah. tapi hanya untuk orang-orang yang beriman kan? Yeah, yeah. Apa kata? Alhamdulillah, Nasya Taufajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ladinam amanu kutiba kama kutiba min qablikum laalakum Nah sebegitu istimewanya sampai-sampai harus ada karpet merah menyambut bulan Ramadan karena apa banyak orang yang puasa tapi cuma dapat lapar dan dahaganya yeah. tapi nggak kedapatan. kira-kira gus apa sih yang bisa kita lakukan saat ini? Ya artinya kan ada istilah better late than never. Yeah. Tapi yang okay. namanya hidayah Allah ini kan datangnya kapan aja. Yeah, ya? iya, tapi iya, intinya iya. Gimana caranya kita untuk menyiapkan karpet merah terhadap bulan Ramadhan dengan rasa syukur? Okay, Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti halnya ayat yang disampaikan tadi oleh Ustadz David bahwa memang ketika kita puasa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan Ramadhan kita tahu. Dan Alhamdulillah kita sekarang masuk di bulan yang sangat suci ini dan sangat didambakan oleh seluruh umat Islam. Karena di sini adalah kawah canda di muka. Ketika kita mau masuk di dalam suatu tempat, atau misalnya kita mau diterima di UMPTN, atau kita mau diterima di tempat pelatihan CPNS misalnya, pasti kan ada preparing. Karena ada sesuatu yang harus kita siapkan, sehingga ketika kita masuk di sana, betul-betul kita firm dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sama halnya ketika kita mensikapi, menyambut bulan suci Ramadan yang telah kita lalui beberapa hari ini, mestinya akan lebih baik jika kita beberapa hari sebelumnya atau bahkan beberapa minggu sebelumnya, kita melakukan preparing untuk menyambut selayaknya seorang tamu, layaknya seorang raja yang akan datang menghadap kita atau bertemu dengan kita. Maka ketika itu, kita sudah punya tuntunan dari Muhammad, Nabi Besar Muhammad SAW, di situ banyak sekali momentum-momentum yang sangat bersejarah, yaitu di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini ada juga yang namanya malam yang begitu-begitu mulia, selain Naitul Qadar, yaitu malam Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini adalah pertengahan bulan Sya'ban, 15 hari menuju ke uh, bulan Ramadan. Nah momen itu mestinya kita gunakan sebagai tempat kita untuk membuka diri kita untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah SWT melalui pembersihan diri, pembacaan istighfar yang banyak, membaca Al-Quran yang banyak, karena disitulah malam di, di mana catatan-catatan amal kita dilaporkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika kita mengatakan bahwa kita memang selayaknya Menyambut Ramadan ini dengan karpet merah, karena satu, selain ada momentum tadi, yang kedua, agar kita betul-betul firm, betul-betul yakin, dan betul-betul pantas bahwa kita sudah masuk di bulan yang mulia. Maka, bertemulah pribadi yang mulia di bulan yang mulia. Nah, untuk memuliakan diri kita, untuk memantaskan diri kita, untuk memasuki rumah yang mulia, maka kita harus pantaskan diri kita dengan cara tingkatkan amalia-amalia kita sehingga pada saat kita masuk di situ kita sudah siap. Nah inilah yang membuat, e, membedakan kenapa kita ini berpuasanya bukan hanya sekedar laus dan dahaga, tetapi fokus kepada e, peningkatan amalia-amalia selain puasa itu sendiri. Karena kita sudah terbiasa untuk melakukan ibadah puasa di bulan Syakban. Nah, maka kita dituntut kita diajarkan berdoa Allahumma barikna fi roja wa bana wa balihna ramadona artinya di sini adalah ada bulan-bulan menuju Ramadan ini yang sangat bermakna bahkan Salafus soleh pada saat itu menyiapkan bulan Ramadan itu enam bulan sebelumnya untuk menyiapkan diri agar dia pantas untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Su suci Ramadhan maka kita sudah baik nggak harus enam bulan sebelumnya ayo kita pantaskan Jangan-jangan kita lupa, kemarin sebelum masuk bulan Ramadhan ini, belum sempat memataskan diri kita di bulan yang suci ini. Maka mungkin di tahun depan, jika memang kita akan memasuki bulan Ramadhan, jangan lupa perbanyak amaliyah-amaliyah kita di NIS Susakban. Ya kan? Nah, Nabi Besar Muhammad SAW itu sangat-sangat menghormati NIS Susakban ini, juga menganggap bahwa ini adalah karpet merah menuju Ramadan. Maka... Nabi SAW selain puasa Ramadan, bahkan Aisyah RA pernah berkata bahwa pernah beliau puasa penuh dalam bulan Sya'ban. Nah ini menjadi tuntutan kepada kita semuanya bahwa apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan mestinya bisa berdampak setelah bulan Ramadan. Oke, bulan Ramadan kita diajari diajari oleh situasi yang ada, karena Ramadan ini bukan hanya diri kita saja yang puasa, tapi orang lain juga puasa, maka kita dibantu oleh situasi-situasi, dibantu oleh atmosfer yang mengentengkan kita untuk bisa beribadah. Nah, setelah ujian yang situasi yang kondisional seperti ini, coba kita terapkan di bulan di luar Ramadan, kira-kira masih berdampak apa tidak. Nah, ini makanya kalau misalnya kita fokus kepada bulan Ramadan saja kita beribadah, yang akhirnya seperti hal yang banyak kita lihat, ada orang-orang setelah apa namanya pada saat bulan Ramadan berhijab selesai selesai ya sudah dia dalam rangka menghormati Ramadan tapi lupa untuk memantaskan dirinya berdampak tidak Ramadan ini pada dirinya. Nah kan kita berharap bahwa kita ini bisa memiliki apa namanya e, rasa yang menyatu dengan Ramadan. Gimana caranya rasa menyatu dengan Ramadan ini ketika ada hikmah yang masuk dalam diri kita. Bagaimana hikmah bisa masuk dalam diri kita ketika kita hanya fokus kepada lapar dan dahaga saja. Kita masih fokus pada bagaimana caranya kita mengatur pola makan kita, nanti-nanti sahurnya jam berapa, itu kan teknis sekali. Tetapi hikmah nggak akan kita dapat. Nah makanya perlu yang namanya penyambutan, perlu yang namanya preparing dalam diri kita agar kita bisa menjadi pribadi yang siap dan pantas untuk memasuki rumah yang mulia, bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan ini. Ya. Uh, Gus uh, <coughs> tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam salah satu hadis yang disampaikan Aisyah uh, radhiyallahu anha dikatakan bahwa ada satu bulan di bulan Syaban bahkan Rasulullah berpuasa penuh katanya ya. gitu kan. Nah, tapi kalau melihat dari artinya kita percaya bahwa ulama ini kan penerus dari ya. Rasul ya, kayak ya. gitu. Nah, ulama-ulama kesininya banyak juga punya pendekatan yang berbeda berbeda gitu ya. ya. Nah, ya. itu bagaimana tanggapan tanggapan uh, Gus mengenai hal itu, Gus? Nah, di dalam prakteknya, ketika sudah sampai di uh, apa namanya tahapan ulama-ulama ini ya. dengan tipikal umat yang berbeda, ya. bagaimana caranya kita bisa memuliakan Ramadan ini dengan cara membangun hirah mereka? Betul. Nah, dengan cara apa? mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersih-bersih masjid. Ya. Nah, ya kan? Kita megengan kirim-kirim makanan kepada tetangga ya. dan kita jangan lupa tak ziarah ke makam orang tua kita. Ya. Nah, ini dalam rangka apa namanya? Uh, akulturasi budaya dan juga berkaitan dengan bagaimana caranya para ulama-ulama salafus saleh ini mengenalkan tentang Islam ke masyarakat yang tidak jauh dari tradisi. Ya. Nah, ini yang menjadi apa namanya uh, kelebihan ya. dan yang itu kelebihan. sebenarnya tidak bertentangan dengan fikih Islam ya ya sama sekali tidak tidak bertentangan ya. baik nanti kita akan lanjutkan Siap. lagi Gus ya. kita akan bahas lebih dalam lagi uh, karpet merah bulan Ramadan yang harus kita isi dengan penuh kesabaran dan syukuran ini di sini di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar Di dalam bulan Ramadhan ini bukan sibuk dengan masalah sahurnya apa, kuat apa tidak puasanya. Sehingga pada saat bulan Ramadhan ini menjadi kawah canggah di muka kita agar kelak nanti di bulan Ramadhan ini nempel terus menjadi bagian dari kehidupan kita walaupun tidak di bulan Ramadhan. Nah. Ya Alhamdulillah kita kembali lagi di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar dan di segmen 3 dan keempat ini kita akan mendengarkan tausia dari Gusan. Tadi sudah mendengarkan di segmen ketiga, sekarang lanjutannya di segmen 4 ini. Gus, uh, ada salah satu hadis yang diwadatkan oleh Imam Abu Daud. yaitu dikatakan, bulan yang disukai Rasulullah untuk berpuasa atau saum adalah bulan Syakban. Memang ia biasa bergabung ke Ramadan. Nah, apa sih yang membuat besarnya kecintaan Rasulullah pada bulan Syakban ini? Ya. Nah, di, karena di dalam bulan Syakban itu di tengahnya ada nisfu Syakban. Hmm. Nah, ini kalau saya, ini saya mengatakan bahwa kalau perbedaan antara nisfu Syakban dan malam Lailatul Qadar itu satu. Kalau Lailatul Qadar kan Allah merahasiakan waktunya kapan. Ya. Sehingga orang berlomba-lomba apa namanya, untuk mengujur sampai mulai, ada yang mulai dari tadi kesatu Ramadhan sampai ke 30 ada oh, yang selikuran, dan macam-macam iya, iya. nah untuk meraih Lailatul Qadar nah sementara ada Ban yang jelas waktunya dan disitu sudah dijelaskan bahwa disitulah saatnya Allah membuka catatan-catatan Amal -amal. amalan kita, dan juga mengampuni dosa-dosa kita nah maka amalan-amalan yang paling baik ketika kita Uh, menghadapi bulan uh, apa namanya syaban atau malam lehul malam itu adalah dengan sering-sering membaca istighfar, nah Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. nah ya itu seperti itu sampai kita ulang-ulang, nah kan, nah kalau itu misalnya kita perbanyak maka insya Allah catatan yang kemarin ini bisa tertutupi dengan amal-amal kita di hari itu, nah sekali lagi ini tidak akan mungkin bisa menutupi dari dosa-dosa besar yang kita lakukan, tapi ya. minimal bisa memberikan poin plus pada saat apa namanya pencatatan akhir. Ya. Nah, penghitungan rapot ini. Nah, sama halnya ketika kita ujian dan tiba-tiba di akhir di akhir akhir last minute kita berbuat baik, gurunya kan, oh ini nggak apa, apa yang yang diingatkan yang terakhir ini. Ya. Ya. Nah, ini maka kita manfaatkan momentum ini di, di, di niswu sakban ini menjadi menjadi kesempatan kita untuk melakukan amal-amal yang terbaik sehingga nanti bisa mempengaruhi catatan dalam tanda mempengaruhi catatan yang akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, yang berikutnya kenapa Nabi besar Muhammad SAW sangat mencintai bulan Syaban? Nah, Syaban ini kan dari berbagai kata ada mengatakan dari kata Syaib ada yang mengatakan Syaban dan lain, lain sebagainya memiliki hmm. makna ada yang mengatakan bahwa Syaban ini berkawal dari kata perhimpunan atau pemisahan karena pada saat itu kabila-kabila di sana sedang berpisah-pisah untuk mencari air yang saat kekeringan dan sebagainya. Tetapi saya lebih fokus kepada bagaimana Nabi ini menganggap bahwa Sa'ban ini adalah bagian dari Ramadan itu sendiri. Nah, artinya ketika kita memiliki keimanan yang sangat tinggi, bisa jadi preparing kita harus juga lebih 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 kuat lagi ya. begitu. Dan ketika kita menghadapi sesuatu yang mulia, maka preparing kita, persiapan kita juga harus disiapkan lagi. Nah, di dalam bulan Syakban itu, apalagi sebelumnya di bulan Rajab, itu kan Nabi pernah berduka, seduka-dukanya pada saat itu. Dan akhirnya di dalam di dalam bulan Rajab itu ada yang namanya Isra Mi'raj dalam rangka pemberian apa namanya penghiburan kepada Nabi besar Muhammad ya. SAW karena tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan bagi kita semuanya ketika kita bisa bertemu dengan dambaan kita. Dan hiburan bagi Rasulullah SAW yang tepat, ya Isra Mirot itu. Nah, antara Isra Mirot, Israq Sa'ban, dan Ramadhan adalah rangkaian bagaimana Rasulullah SAW bisa menjadi insan yang baik, bisa menjadi contoh yang baik, dan tolodan yang baik. Tetapi, andaikan saja Rasulullah SAW ini mewajibkan kita puasa di bulan Sa'ban juga, belum tentu umat yang kuat. Yeah. Ya kan? Maka sunnah hukumnya ya kan maka sunnah hukumnya bukan wajib sama halnya ketika Isra' mirot ada negosiasi antara Allah sama sama Nabi bersama Nabi tentang jumlah sholat yang dari 50 bisa menjadi lima ini karena Rasulullah SAW tahu tentang kemampuan dan kapasitas dan kapabilitas dari umatnya nah ini mungkin itu yang saya sampaikan baik terima kasih pak Gus ya. Gus silakan Oke okay, ya Alhamdulillah uh, kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari Gus Han kira-kira Gus apa yang bisa kita simpulkan Gus tiga poin aja. Ya. Yang pertama, Gus. Yang pertama, ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan ini, mari kita koreksi diri kita. Apakah ya. kita sudah pantas menjadi orang yang sudah di, dijumpakan oleh Allah subhanahu wa taala menjadi orang yang apa namanya bagian dari Ramadan itu sendiri. Ya. Yang kedua, ini adalah Nisul Sa'ban adalah momen yang pas untuk kita untuk beristighfar sebanyak-banyaknya dan saya mengatakan bahwa perbedaan antara Nisul Sa'ban dan juga apa namanya uh, Lailatul Qadar itu bedanya di situ. Kalau Lailatul Qadar tidak dijelaskan waktunya kapan, yes, ancar-ancarnya. Yeah. Tapi kalau rusak Sa'ban jelas, yeah. ya sudah jelas berbagai hadis sudah mengatakan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk kita beristighfar, karena di situ adalah amalan-amalan dan -amalan catatan kita dilaporkan kepada Allah SWT. Allah. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan dengan siapnya kita e, di dalam bulan Ramadan ini, bukan sibuk dengan masalah sahurnya apa, kuat ya. apa, tidak kuasanya, ya. sehingga pada saat bulan Ramadan ini, menjadikan kawah di muka kita. Agar kelak nanti di bulan Ramadhan, ini nempel terus menjadi bagian dari kehidupan kita walaupun tidak di bulan Ramadhan. Masya Allah, ya. terima kasih banyak Gus. Ya. Kemarin dengar-dengar Gus juga habis jalan-jalan ya, Nah, pakai ini, apa KRI Dewa Ruci? KRI Dewa Ruci. Ah, itu ya, untuk ya. program di sini juga, di Matra juga ya? Betul, betul. Programnya Gus? Namanya uh, Samudra Siar, ya. ini menjelaskan kepada masyarakat Indonesia tentang bagaimana... Adab dan juga bagaimana akhlak para kiai, para ulama, para wali zaman itu ketika mereka berdakwah, sehingga memberikan makna, bukan hanya makna keagamaan, tapi juga berdampak kepada budaya, kebiasaan, dan pemerintahan. Karena apa? Karena cara mereka, cara para wali, cara para ulama ulama pada saat itu, ketika berceramah, ketika berdakwah, ketika memberikan arahan, tidak dengan cara kekerasan, tidak menyinggung perasaan, tetapi... ...bisa inklusif dengan masyarakat sekitar. Masya oh, Allah, yeah. ini yang harus kita tumbuhkan dalam rangka... ...untuk menunjukkan Islam itu rahmatan dan Ya. Yeah. Jadi saksikan Samudera CR si ya, di Metro TV bersama dengan Gus Han. Yep. ya. Yeah, Allah, yeah. Gus sore hari ini mungkin pemirsa di rumah... ...sedang berkumpul dengan keluarga. Yeah. Itu tandanya kita sudah memulai sesuatu yang baik. ya. Pada saat mau berbuka puasa, manfaatkan untuk bersama-sama... ...dengan orang tua kalau orang tua yeah. masih ada... Yeah. Dengan anak, dengan istri, dengan saudara-saudara. Nah, bulan Ramadan ini memang harus diisi dengan kebaikan, dan salah satunya adalah menyiapkan untuk buka dan sahur dengan yang halal dan toib. Luwak hitam baru juga bisa menjadi pilihan yang tepat untuk yang halal dan toib. Alhamdulillah, luwak hitam baru nggak kemanisan mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya, pemirsa, karena Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Terima kasih banyak Gus atas ilmunya hari ya, ini dan sama -sama. pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda. Ayo meningkatkan kualitas ibadah kita terus di bulan Ramadan ini seperti uh, disampaikan di dalam Al-Qur'an wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati ardhuha samawati wal ardhu aidatil muttaqin allazina yunfikuna fi syara wa dhara wa kadhimina ghaida wa afina inna wa afina annas innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berlakukan kebaikan. Nah, ya jangan hanya sekedar nahan lapar dan haus. Yeah, yeah, <laughs> jadi kan Ramadan ini jadi Ramadan terbaik kita, saum terbaik kita yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu-satunya amal apa? ibadah yang urusannya hanya dengan Allah ya. Saum ini Kita yeah, betul ya so, Gus ya. Betul, betul ya yeah. Gus. <laughs> like, langsung direct Langsung direct ini yeah. <laughs> <laughs> Terima kasih banyak saya David Halik. Terima kasih banyak Gus yeah. Han. Wabillahi taufik Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV